itu kalau misalkan dia udah gacor burungnya, yeah, cukup dikasih anu tetesnya itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oke. Okay. Ya, selamat malam bos. Malam. Hari ini sukses dapat base SF ya mas ya. Amunisinya labet semua ya bos ya. Labet. Sama kenari satu tadi. Kadek kenarinya, labetnya itu yang borong siapa ya mas ya? Avanza. Avanza sumbang trofi berapa mas? 3-4 kali juara satu masukin sama temen juara BC satu para dewa. Berarti Avanza dapat trofi berapa? 4? 4 satu semua. Satunya 4 kali. Buset. Satunya 4 kali, duanya sekali. Duanya sekali. Dan itu saya kalau boleh tahu rawatan harian si Avanza kok bisa stabil kayak gitu, itu gimana itu, Mas? Harian masih kasih apa? Anu milet racikan sendiri. Milet racikan sendiri. Namanya milet jawara. Milet jawara itu dijual belikan, Mas? Dijual belikan. Dijual belikan ya. Kalau boleh tahu itu harganya berapa? Harganya 25.000. 25.000. Itu ada berapa gram, Mas? Ada 250 gram. Dan mungkin nanti kalau ada teman-teman yang pengen pesen pakan jawara bisa ya mas, langsung bisa, mungkin bisa melalui Facebook aja. Facebook biasanya lewat Facebook. SF. Itu cuma milet apa ada vitaminnya mas? Ada vitaminnya. Ada vitaminnya. Vitaminnya namanya apa? Jawara juga. Jawara juga. Itu jawara. Per botol mungkin apa gimana? Iya, per botol. Per botol berapa harganya? 150.000. 150.000 untuk vitaminnya dan miletnya 25.000. Segitu. Seperempat kilo itu. Seperempat kilo. Ya. Terus itu apa? Manfaat dari pakan dan vitaminnya itu bikin apa, Mas? Bikin burung lebih gacor. Lebih gacor gitu ya, Mas lebih ya. Lebih gacor dan durasinya. Itu dipakai berapa? Untuk dewasa dan paut apa gimana? Dewasa paut dikasih bisa. Terus takarannya, Mas, gimana, Mas? Takarannya untuk pakannya untuk paut itu bisa harian. Kalau pakannya, yeah, kalau vitaminnya juga harian, tapi kalau untuk dewasa itu kalau misalkan dia udah gacor burungnya, yeah, cukup dikasih anu tetesnya itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oh gitu. Nah. Jadi Avanza ini udah ibaratnya udah moncer udah berapa tahun, makanya kayaknya udah lama banget ini. Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Nah. Stabil terus ya Mas ya. Dari paut sampai sekarang. Dari paut saya pegang itu umur 2 bulan sampai sekarang 2 tahun. Itu transisi dari paut ke dewasa enggak ada kendornya apa gitu, Mas? Kalau misalkan dilihat dari keseluruhan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada.
Dan itu ada mungkin ada rawatan khusus atau memang karakter bunya kayak gitu, Mas? Itu rawatan khususnya itu di miletnya. Oh, di miletnya. Nah, nanti kalau misalkan dia terlalu gacor atau misalkan terlalu gacor dan birahinya agak tinggi, baru makannya dikurangi. Oh, dikurangi. Nah, dikasih ganti milet polos biasa. Oh iya, untuk Avanza sendiri itu koloni ya, Mas ya? Iya. Itu dicabut? Dicabut pas mau gantang. Pas mau gantang. Terus saya pernah dengar juga itu Avanza setiap beberapa bulan diganti untulan, apa benar itu, Mas? Iya, betul. Diganti untul. Diganti untulnya. Itu untulnya harus dewasa ataupun paut atau gimana, Mas? Paut. Harus paut. Misalkan belum ketemu apa untulan yang pas, gimana itu? Tetap pakai untulan yang lama apa gimana? Nah, diganti. Ya, tapi sekarang itu lebih gampang buat ganti. Yang kemarin diganti langsung jadi. Yang penting paut warna kuning udah buat. Cocok kayak gitu. Dan terbukti tadi 4 kali juara 1 ya, Mas ya. Iya, iya. Dan itu apa ya, tetap stabil, bisa satu-satu gitu. Rehatnya kan cuma sebentar ya, Mas ya. Iya, itu paling... Oh, jadi nggak diguntul aja? Oh, cuma di... Berarti di lapangan nggak ada tetes-tetesan kayak gitu ya, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Di lapangan paling harian paling dikasih milet aja. Hari ini dapat berapa trofi ini, banyak sekali ini. Kebanyakan dewasa ya, Mas ya? Iya, dewasa. Pautnya cuma masuk 2 kali aja. Oh iya, ini dapat SF juga. Jawara tim ya, Mas ya? Juara SF ya. Juara SF. Mantap sekali. Matur nuwun ini sudah memberikan sedikit banyak tentang rawatan si Avanza. Mudah-mudahan Avanza ke depan lebih banyak mungkin prestasi yang membanggakan untuk yang kesekian kalinya tentunya, Mas. Saya tutup, matur suwun. Mungkin ada pesan-pesan buat event ini, Mas? Monggo. Terima kasih aja buat gelaran ini. Yang telah semualah buat panitia serta juri. Iya. Yeah. Cukup terima kasih aja. Satu mantap. Oh.